Baik, bertemu lagi di channel kami Cocokkan Merasa. Di video kali ini saya mau tunjukkan perbaikan lift yang error ya, ataupun out of service ya. Jadi kemarin ada lift tidak bisa berjalan ya, atau error, atau dia out of service. Jadi kita harus cari dulu apa yang menjadi permasalahannya ya. Setelah kita cari-cari ya, ternyata permasalahannya didapati di pintu gate lantai 3 ya, yaitu untuk tempat kunci gate-nya itu nongol ya, nongol, sehingga saat pintunya membuka dia tidak bisa membuka lebar ya, sehingga terjadi error. Jadi jika error, maka sistem tidak akan bisa berjalan, dan ini harus kita selesaikan dulu baru bisa liftnya normal kembali. Baik, kita saksikan ya bagaimana kita untuk memperbaikinya. Kita ganjal katanya ini. Center sini, Pur. Jangan ngasal ganjal-ganjal, bilang nanti malam gimana. Center, Pur. Center, bentar. Center, bisa hari ini. Coba tekan, tekan. Dari mana kalau gitu, nggak tahu obatnya saat ini. Tidak ada obatnya sih. Ini sudah dibilang siapa? Christopher. Ganjal lah katanya. Bisa aja kita ganjal bilang, tapi nanti malam gimana? Masalahnya terkurung orang nanti. Ini apa? Normalnya bisa masuk ya. Gitu ya. Dia harus ini. Oke. Jadi dia kerusakan di sininya, sepinya hilang ya. Iya. Coba lepas. Coba dorong. Nah, yang di sepinya sini hilang sehingga dia tarik ke dalam, keluar ya, Bro ya. Iya. Dan ininya jadi nongol ya. Nah, nongol ini. Jadi nongol. Jadi untuk sementara tekan, Pur. Nah. Sementara ini ganti spinnya, kita kasih kawat dulu ya. Jadi kawat aja. Kita kasih kawat supaya tidak nongol ya. Oke, nunggu spinnya kita beli. Gitu ya. Tang. Tunggu diganti sama spinnya besok sama ini tukang lift Hyundai. Mudah-mudahan dia bisa bertahan ya. Pur, pastikan dia Pur kena ke paretnya itu, Pur. Paretnya. Iya. Iya, nanti kok pas lagi naik turun mereka bermasalah juga lagi. Jangan kali-kali putus nanti kawatnya. Udah. Ini udah. Ini. Udah. Selesai. Ya, selesai.
sementara.